Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Idris Rahim Andi Ilham gelar kampanye terbatas di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo. Andi Ilham SE, tepuk tangan. Kampanye terbatas di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Idris Rahim Andi Ilham menghadirkan kurang lebih 70 warga sekitar. Sejumlah program disampaikan diantaranya memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pengembangan Kota Gorontalo sebagai kota pusat jasa. Jadi memang ya insya Allah di Gorontalo ini lebih banyak kita kembangkan ke kota jasa. Karena hampir 70% itu mata pencaharian di Kota Gorontalo itu adalah jasa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Ilham untuk terus kita kembangkan UMKM ini. Dan jangan lupa disampaikan sama saudara-saudara yang ada di rumah atau yang belum sempat hadir pada hari ini. Paket idaman adalah paket yang sejuk, paket yang damai, dan tentunya mengharapkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kampanye, paket tidaman mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan pantauan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo. Tim Liputan Mimosa TV, wartakan.